Teknik ini review. Oke lur, assalamualaikum. Pak Royce lagi. Dia lagi naik. Naik daun. Naik daun ini. Kita pergantiannya segan. Saat ini TPS 2 mata 18 in, low mid 2 mata, lainnya 10 mid high. Ini tempatnya Mas Diki ini. Nanti kita cek suaranya. Ini cuman pakai 2 aja sudah, wah. Kenapa masih horek, lur? Padahal mid segini banyak. Masih banter sapi, lur. Rahasianya CPS horek nanti saya kasih tahu, lur. Mendekat lor.
rahasiane boke kok horek iki nyawa mesti ngimbangi ro ya Pak Sreyo. Rahasiane adalah kayu pinus boknya lur. Rahasiane ora rahasia apa-apa, sing penting kayu-kayu pinus. Sing penting boke kayu pinus yang jelas lur. Aduh, duh keren ono Pak. Ya jelaskan kuat ini rahasianya, ini ndak samar getar ini ya lur. Ora samar, oh. Ini geblak lur. Rahasiane. Ora samar geblak. Dari belakang pun seperti ini lur kesan. Nah. Ini kalau peteli, kalau triplek kan ndak berani lur ya. Makane. Dan di sini ada juga sekring lur. Ini bat sekring lur ini lur. Bila ada jeblatnya power tidak ke speaker lur. Ini rahasiane iki lur ben. Yo ta Mas Rais. Ben horek. Kira-kira. Nah, perkiraan ini lek triplek kan mesti anu to lur ngene iki. Contohnya lek triplek ngene lho. Suarane beda lur ya. Iki lek iki rahasiane lek bok model ini kok iki lur. Kuat sing jelas. Dadi pesen lur. Engko ben tigane Pak Rois boke siap melayani murah ae lur. Piro Mas lek gawe bok? Sekitar murah lur lek cek ngene iki paling piro? 500? Oleh ora? Hah? 500 lur. Nah, untuk boke cebas 500. Seperti ini dijamin horek cuman bentuknya elek lur, lara tiresin. Jangan khawatir pokoknya kalau suarane dijamin mantul. Oke lur, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.